Halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengadakan promo untuk Anda semua. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, karena dalam channel ini Anda bisa melihat video dari promo anggrek berkelas dan berkualitas. Ada juga sharing informasi dan pastinya ada tips perawatan seputar dunia anggrek. Oke, langsung saja kita lihat promo selengkapnya. Let's go. Oke kawan, seperti biasa akan saya kenalkan dalam kesempatan kali ini promo dari anggrek berkelas dan berkualitas untuk Anda semua, dan pastinya jangan sampai telat lagi. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini ada yang sangat rimbun ya teman-teman. Kondisi sesuai di video, hijau sehat, akarnya sudah menyatu bersama medianya. Ini adalah Dendrobium FD2125 disilang dengan Auto Eleden. Varian bunga yang pernah berbunga di kebunnya Ibu Endang Suraman, macam-macam ya. Dan pastinya ini salah satu hibrid yang lebih dari 3 atau sampai 4 indukan. Jadi ada register yang bernama FD2125 yang disilang lagi dengan Auto Eleden. Contoh bunganya sudah saya sertakan dan pastinya sangat istimewa. Barangkali teman-teman nanti mendapatkan varian yang sangat cakep dan pastinya bisa Anda andalkan. Buruan saja, ini kondisinya sesuai di video. Kemudian ada juga ini yang lumayan kecil ya, tidak begitu tinggi namun tetap rimbun ya. Kondisi sesuai di video, hijau sehat, akarnya mulai menjalar ke seluruh medianya. Ini adalah Dendrobium Wendy Lim Suang-Suang disilang dengan Margaret Teacher. Kondisi sesuai di video, hijau sehat dan sangat kemurui sekali ya plannya atau batangnya. Dan pastinya contoh bunganya yang pernah berbunga di kebunnya Ibu Endang Suraman, sangat cakep sekali. Buruan jangan sampai telat. Kemudian setelah ini juga ada lagi ya. Nah, kondisi sesuai di video, sehat, lumayan tinggi ya, dan juga beberapa ada batang yang sangat gemuk sekali. Kondisi sesuai di video, akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian medianya. Ini adalah Dendrobium Asian Youth Game disilang dengan Violaceo Flaven. Yang suka warna cerah dari indukan hibrid yang satu ini, buruan saja jangan sampai telat, karena kalau ada indukan yang indukannya dari Violaceo Flaven atau anggrek besi memiliki karakter lidah yang sangat cakep sekali dan pastinya ada wanginya. Buruan saja jangan sampai telat, yang kemarin menanyakan jangan kehabisan lagi. Kemudian setelah ini juga ada ya teman-teman. Nah, hijau, rimbun, sehat dan ada batang gemuknya di salah satunya sini. Akarnya sudah mulai menjalar ke bagian medianya. Ini adalah Dendrobium Celebestar disilang dengan Ang Hak Seng. Kondisi sesuai di video, contoh bunganya sangat cakep sekali. Kita ketahui Celebestar dan Ang Hak Seng merupakan indukan yang sangat jarang sekali, apalagi Ang Hak Seng yang mempunyai contoh bunga yang sangat besar dan lidahnya yang tebal. Buruan saja, karakter dari keduanya sangat istimewa dan pastinya sangat patut untuk dimiliki. Kemudian setelah itu, ini ada juga yang rimbun ya teman-teman. Kondisi sesuai di video, hijau dan akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian medianya. Ini adalah Dendrobium Lim Longkeng silangan dari Black Spider disilang dengan Sutik Noi. Kondisi sesuai di video, yang kemarin menanyakan salah satu varian gelap, ini bisa jadi koleksian terbaru teman-teman yang belum memiliki, karena Lim Longkeng ada gen atau indukan dari Black Spider-nya. Buruan saja, kondisi sesuai di video. Kemudian setelah itu, ini juga ada yang gemuk ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu kondisi sesuai di video, sehat, akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian medianya. Ini adalah Dendrobium silangan dari Goodwood Park Hotel Singapura disilang dengan Heart of Northox Primary. Seperti biasa, kedua indukan ini mempunyai warna dari bunga yang sangat cerah, sama-sama kuning, sama-sama besar dan sama-sama tebal, yang pasti kalau berbunga sangat cakep sekali. Buruan yang menyukai varian warna kuning yang kemarin, jangan sampai telat lagi, hubungi nomor WA yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi video ini. Kemudian setelah itu, ini juga ada yang tidak kalah rimbun ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada varian batang yang ada gradasi, maksud saya garis-garis gelap, dan pastinya ini tidak lepas dari indukan yang warna gelapnya. Akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian medianya. Kondisi batangnya rimbun hijau. Ini adalah Dendrobium Tiara Beauty disilang dengan Gana The Fatasan. Yang kemarin menanyakan dan telat lagi, hubungi ini. Ada lagi ya teman-teman, jangan sampai telat lagi. Kemudian setelah itu,
ini juga ada yang sangat sehat ya. Ini rimbun hijau, akarnya mulai merambat ke seluruh bagian medianya. Ini adalah Dendrobium Jamila Adnan Pink disilang dengan Lasianthera. Yang kemarin menanyakan, dengan stok yang lumayan tidak banyak ini, dari hibrid yang satu ini buruan saja kondisi sesuai di video. Dan contoh bunganya yang pasti mempunyai karakter yang cantik ya, terutama Jamila Adnan yang mempunyai varian dari beberapa warna yang dimiliki. Namun untuk hibrid ini yang digunakan Jamila Adnan yang varian pink, buruan jangan sampai telat. Kemudian ada juga yang terakhir ya teman-teman dari yang remajaan. Nah, kita lihat dulu kondisi sesuai di video, hijau, sehat dan sangat cakep sekali. Ini adalah Dendrobium Tanhorn. Nah, yang kemarin menanyakan ini ada stok lagi karakter dari atau contoh dari bunga yang pernah berbunga di kebunnya Ibu Endang Surahman. Ini Tanhorn memiliki tanduk melintir yang sangat cakep sekali dan sangat cantik ya, terutama buruan saja kondisi sesuai di video. Dan pastinya dari beberapa ID yang sudah saya pilih ini, hanya ini yang berbeda harganya yang sangat tinggi tadi ya, beda dengan yang lain. Untuk yang ini 200.000 dan ini yang agak kecil namun ada yang gemuk dan rimbun, ini harganya 150.000-an. Dan bagi teman-teman yang membeli 2 pot akan saya beri free ongkir seluruh Indonesia. Buruan saja hubungi nomor WA yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi video. Dan untuk selanjutnya ini ada sepelitan Margaret Teacher ya teman-teman, kondisi sesuai di video, 4 batang, kondisinya sehat, akarnya sudah mulai merambat ke seluruh bagian medianya, tinggi kurang lebih 1 meteran, 90-100 cm. Ini orisinil dan pastinya di sini ada indukannya seperti yang saya pernah tampilkan di video-video sebelumnya. Kondisi orisinil sehat dan sangat mantap sekali. Ini tidak bisa diperbanyak atau dimasukkan kultur jalingan, apalagi ada botolannya, tidak ada seedling ataupun remaja, tidak ada. Buruan saja kondisi sepelitan sehat sesuai di video. Buruan pecinta sepelitan orisinil Singapura wajib memiliki barang yang satu ini, kondisi sesuai di video, Dendrobium Margaret Teacher. Dan untuk yang terakhir ini ada yang sangat rimbun ya teman-teman, jumbo, tinggi kurang lebih 1,5 meter lebih, salah satu indukan spesies yang ada di kebunnya Ibu Endang Surahman. Ini adalah Dendrobium Wulayense, spesies yang sangat unik sekali bunganya, kondisi sesuai di video. Dan ini bunganya sudah mulai layu ya karena sudah lama. Dan buruan saja bagi teman-teman yang memiliki greenhouse, cocok sekali untuk dijadikan indukan karena mempunyai karakter tersendiri untuk Dendrobium Wulayense ini. Kondisi sesuai di video, akarnya sudah merambat keluar dari potnya dan pastinya ini pernah displit oleh Ibu Endang Surahman. Rimbun, jumbo dan pastinya sangat istimewa. Buruan jangan sampai telat, hubungi nomor WA yang sudah saya sediakan, Dendrobium Wulayense. Oke kawan, itu tadi sedikit informasi dan promo dalam kesempatan kali ini yang jelas sangat istimewa dan patut untuk dimiliki. Buruan saja hubungi nomor WA yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi video. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan promo menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.